teman-teman, saya ada di tas gunung Desa Cijeruk ya, teman-teman. Kita lewat sisi yang teman-teman. Ada tangkal durian. Ini kita ke tempat jalan aspal ya. What?
villa oren, teman-teman. Itu namanya Villa De Bago. Banyak villa ya teman-teman di sini. Untuk yang ingin destinasi wisata bisa di Desa Cijeruk. Ini tempatnya di Desa Kampung Kawuluk, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk. Jalannya bisa tembus ke Desa Geger Bitung, ke Desa Geger Bitung, Kelurahan Cijeruk, Kecamatan Cijeruk. Eh Pak, hati-hati Pak. Hati-hati, Pak.
ini kita tepatnya di dekat cafe The Bago. Sini juga ada makanan teman-teman ya, surabi durian kopi. Ini kalau hari-hari libur biasanya sangat ramai ya teman-teman. Ini bisa kapasitas mobilnya pun bisa jalan. Ya. Itu di sebelah sana juga ada kedai kopi ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal seleranya saja mau ke kafe yang mana. Di sini ada masjid teman-teman. Kalau teman-teman mau ibadah pun di sini. Mari jalan-jalan sholat bisa di sini. Untuk pesantren ya teman-teman. Pak. Maksudnya pondok pesantren Kampung Cipanah Desa Cijeruk. Kopi kita mau istirahat di mana ya teman-teman nanti. Cukup melelahkan juga teman-teman. Ini turun lagi kita teman-teman, nanti kita ke sana nanjak lagi. Pesantrennya teman-teman.
Ini kalau ke sini kemana, Bu? Ke Gerditung. Oh, Gerditung gini. Jadi tembusnya bisa ke Gerditung, teman-teman. Sini. Jadi kalau dari bawah bisa melalui desa. Sini ya masuknya, nanti bisa keluar di akses jalannya ke Caringin Kabupaten Bogor, Desa Caringin Kabupaten Bogor. Oke teman-teman, cukup di sini dulu ya, saya mau istirahat dulu, mau di rumah juga. Oke, yang sudah menonton, terima kasih.